السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله العلم من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه Fi imamim mubin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa azabil al Mujahidin at-tahirin Rabbis rahli sadri Wa yasirli amri Wa hlul min lisani Yafqahu qawli amma ba'du Hadrotal Muhtaromin, para masyai, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Para sebab ini sepup, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, di tengah-tengah kita hadir, wakil bupati, Gusbara, tepuk tangan untuk beliau. Jajaran para kompinda. yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka ruahan dan puncak satu abad Nahdlatul Ulama Desa Mendali Medal Medali Medali ini singkatan apa mbak lah ono kepanjangannya lah medeni nih bu. medali yang bertempat di depan pendopo desa medali yang saya banggakan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Mojokerto rahimakumullah wingko bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu Hai hey, orang Mojokerto yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan "I love you". <tik> Jujur, saya capek, saya lelah, seharian saya syuting, termasuk tadi dengan bintang tamu Gus Bara untuk acara Ramadan, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sampai hotel jam 6 langsung berangkat ke Jombang. Baru selesai setengah 10 lanjut ke Mojokerto. Tapi hati saya bahagia. Kenapa? Karena jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Kenapa saya bahagia, Bapak Ibu yang saya muliakan? saya itu mulai ngaji sudah dari 23 tahun yang lalu ratusan bahkan ribuan puluhan ribu panggung yang sudah saya hadiri hari ini minimal satu bulan 120 panggung kalau setahun itu lebih dari 1300 kali kamu mesti batin oke. Okay. kamu jangan ngomong amplop sama saya saya nggak pernah terima amplop karena yang terima asisten saya nah pertanyaannya begini Gus nopo mboten capek oh jelas capek apa tidak lelah jelas lelah tapi ingat Bapak Ibu kenapa saya terus jalan cangkeme sopot oke okay? coba yang di depan panggung ini bisa duduk nggak kasihan yang di belakang itu Mohon maaf Mas mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokongmu hmm. makanya sebelah sini nggak kondusif karena banyak yang berdiri Nah kalau ngomong jenengan tadi bilang, "Oh, karena cari duit, oh salah." Kalau saya cari duit, sekian banyak perusahaan yang nawari saya jadi komisaris, termasuk ada BUMN, tapi saya nggak tertarik. Padahal jadi komisaris itu, Pak, seminggu masuknya cuma sekali, sebulan cuma empat kali uangnya banyak. Tapi saya itu nggak ada potongan untuk jadi pejabat. Saya kemarin dilamar partai untuk menjadi calon gubernur Lampung. Karena kebetulan saya lahir di Lampung. Gus, mau tahun 2024 nyalon gubernur. Nanti semua biayanya saya yang tanggung. Saya jawab tidak. Kenapa? Karena saya tahu potensi saya. Makanya tadi siang saya tanya sama Gus Bara, Gus, sak janjane jenengan niku dadi wakil bupati karepmu napa karepe abah? Ternyata Gus Bara ini anak yang birrul dan yang taat dengan orang tua. Saya tanya, "Lah jenengan kon milih, sak janjane kon milih dadi ning pondok pesantren apa wakil bupati?" Eh dijawab, "Bupati mawon, Gus." milihnya di pesantren. Kenapa jadi wakil bupati? Karena didawi sama Abah Yayasep. Artinya beliau anak yang taat dengan orang tua. Nah, ketika ada tawaran ke saya, Gus Mita mau nggak jadi gubernur Lampung? Oh enggak, kenapa? Saya mikir, kalau saya tinggal di birokrasi seperti Gus Barak, maka gerak langkah saya terbatas. Kalau saya jadi gubernur Lampung, saya tidak bisa ketemu dengan ibu-ibu medali. Saya lebih bahagia dengan cara komunikasi seperti ini, pengajian malam-malam, duduk apa adanya, ikhlas. Eh, ketemu Gus Miftah jam setengah sebelas dan dari jam 5 sore. Biar kelihatan menarik, mata saya melirik, eh sudah tua pakai jilbab pink. Artinya apa? Semuanya punya kapasitas masing-masing termasuk bagaimana cara membahagiakan orang lain. Maka dikatakan, ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Maka malam hari ini saya datang untuk membawa manfaat. Salah satunya apa? Anda tahu kenapa lampunya itu terang? Itu bukan kameranya panitia. Itu kamera yang saya bawa karena acara malam hari ini insya Allah akan saya siarkan di televisi acara saya. Acara BTV Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan hari Minggu jam 12 siang di TV Nasional BTV. Coba, apa enggak bersyukur jadi orang medali? bikin acara dadakan diculik sama Gus Bara sudah amplopnya murah dinyang masih masuk TV Alhamdulillah itu semata-mata karena cinta makanya ini jomblo-jomblo kamu santai saja kamu yakin punya cinta ingat kamu gak usah khawatir jadi orang jomblo Kenapa besok di alam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu bukan siapa pacarmu Nah, Saya kemarin punya santri kurang ajar pak. Saya tanya kamu kalau mati siap oh siap. Ditanya malaikat jawab jawab. Kalau kamu ditanya manro saya jawab kamu nanya wah oh, kurang ajar. Oh kurang ajar aku. Yang tua ya lucu lagi pak Kiai. Ada yang tua kamu mati siap siap. Kalau kamu besok ditanya malaikat, oh saya siap kiai, ya, sudah saya persiapkan. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, akan saya jawab Allah. Kalau kamu ditanya siapa Nabimu, akan saya jawab Muhammad. Kalau saya ditanya siapa, apa kitabmu, akan saya jawab Al-Quran. Bisa baca enggak? Enggak, matanya aku. Ahabun, ahabun nas ilallahi. Angfa'uhum linnas Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak manfaatnya. Apa manfaat yang bisa kita berikan? Gus Bara memberikan manfaat dengan mengambil jalur sebagai wakil bupati. Ini tepat pilihannya bagi saya. Kenapa? Kiai Asep itu kiai terkenal. Kiai Asep itu kiai besar. Artinya, apa anaknya kayak Gus Bara ini beban psikologis. Karena untuk jadi seperti bapaknya berat, makanya untuk jadi seperti bapaknya nggak bisa. Akhirnya milih jadi wakil bupati, berat loh, Pak. Untuk bersaing seperti Kiai Asep, di mana-mana Kiai Asep itu saya sebut, Bu. kenapa? karena saya menggambarkan bahwa kiai itu berbeda-beda karena berangkat dari warisan nabi yang berbeda-beda. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Kiai alladina hum arosatuhum. kiai itu waris para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, maka warisannya juga beda-beda. Maka kiai juga kelebihannya beda. Beda, ada nabi diberikan mukjizat oleh Allah kelebihan menjadi raja. Nabi Daud begitu turun kepada kiai, ada kiai yang mendapatkan warisan nabi Daud menjadi presiden. Siapa Gus Dur? Jadi wakil presiden. Siapa Kiai Ma'ruf? Jadi wakil bupati. Siapa Gus Bara? warisannya Nabi Dawud. Ada Nabi kaya Sulaiman. Begitu turun kepada kiai, ada kiai yang ditakdir kaya mendapatkan warisan Sulaiman, Kiai Asep. Bu, sugie raumum. Kalau saya datang sowan pasti dikasih sarung BHS. <laughs> Kalau ke medali, <laughs> wadimor. Ada nabi ditakdir oleh Allah sebagai nabi yang paling gagah. Namanya siapa? Musa. Begitu turun kepada kiai, ada kiai yang mendapatkan warisan nabi Musa dengan kegagahannya. Siapa? Gus Maksum. Pendekar pagar Nusa. Ada nabi ditakdir oleh Allah cerdas, Nabi Khidir. Cerdasnya minta ampun. Begitu turun, ada kiai cerdas ada Kiai Said Agil Sirot cerdas Gus Bahak, Gus Koyum Kiai Marzuki Mustamar cerdas ada Nabi paling miskin Isa begitu turun ada Kiai ditakdir miskin siapa Kiainya medali <tuh> umpamane mana kiainya Halo Pak Kiai. Ada Nabi ditakdir tampan. Nabi tertampan. Nabi Yusuf. Begitu turun. Ada Kiai mendapatkan warisan Nabi Yusuf tampan. Siapa? Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk angfa'uhum linas pak Semua orang punya pak-pak masing-masing Paknya Gus Barak jadi wakil bupati Memberikan manfaat dengan cara menjadi seorang birokrat Bagaimana beliau berdakwah? Dengan tanda tangan dan kebijakannya Bagaimana beliau berdakwah? Dengan itikat untuk mensejahterakan rakyatnya Bagaimana beliau berdakwah? Berusaha semaksimal mungkin supaya Mojokerto tidak ada jalan berlubang, betul? Itu dakwah. Dan alhamdulillah Mojokerto jalannya bagus-bagus. Amin Allahumma. Saya kadang-kadang kalau ke daerah Pak lihat jalannya ya Allah. Kadang-kadang serasa dihantam ombak tanpa air. Keludak, keluduk, keludak. Ini kelihatannya daerahnya kaya. Kenapa jalannya banyak berlubang? Itulah bedanya daerah dengan Jakarta. Kalau daerah banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Saya pernah Gus jalan di satu kabupaten kaya, jalannya jelek banget. Sopir saya bilang begini, bah ini yang rusak jalan ini adalah mobil truk, Dump truk, mobil-mobil besar, tronton. Saya bilang kamu salah. Loh kok salah gimana bah? Salah, yang rusak jalan tuh bukan truk, bukan tronton, tapi mobil mewah. Lo kok bisa, Bah? Iya, karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Rakyat suruh bayar pajak. Eh, malah dikorupsi sama pejabat untuk beli Rubicon. Makanya, kita tetap harus bayar pajak dengan taat. Kenapa? Karena banyak pegawai pajak yang belum punya rubicon. Saya begini ya, tetaplah negara ini bisa berkembang karena pajak. Ayo, jangan hanya gara-gara satu kasus orang korupsi duit pajak, kemudian kita memboikot pajak bahwa pemerintah yang korupsi. Pejabat yang korupsi wajib dikasih peringatan, iya, tapi bukan berarti kita harus memboikot karena pembangunan tetap harus berlangsung. Betul, karena banyak jalan yang masih harus dibangun, banyak sarana yang harus masih dibangun, maka mohon maaf, tetap menjadi warga yang baik. Urusan dia maling, duitnya rakyat, dia yang akan bertanggung jawab. Tapi hari ini saya sampaikan, tolong para pejabat bersimpati dengan rakyat. Rakyat banyak yang miskin, nggak bisa makan, anaknya nggak bisa sekolah, sakit gak bisa berobat, kadang-kadang pakai BPJS juga tidak diterima. Betul? Maka yang kami minta sama pejabat satu, janganlah mengumbar kemewahan di hadapan rakyat. Bu Camat, sing sederhana saja, rasa kemayu. Kami akan menjadi rakyat yang senantiasa taat kepada aturan pejabat, aturan pemerintah. Tetap membayar pajak. Tapi tolong, jangan pernah engkau sakiti hati rakyat dengan hidupmu yang bermewah-mewahan. Betul? Saya selalu bilang, pejabat ingat, harta kekayaan itu seperti celana dalam. Artinya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Loh, bener kan? Kue oleh duwe duit boleh punya uang tapi nggak usah dipamerkan. Karena orang pamer harta itu seperti celana dalam. Celana dalam itu boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Coba kamu bayangkan, Bu Camat pakai celana dalam di luar. Wis wonge lemu. sawak kok bokong kabeh toh Bu ala Nabi Muhammad. Nah, maka untuk ngerem nafsu itu kita diingatkan, kamu itu yang dilihat itu bukan seberapa kamu kaya, bukan seberapa tinggi pangkat dan jabatanmu, tetapi seberapa manfaat yang kamu berikan. Rakyat memberikan manfaat kepada negara Dengan membayar pajak dengan rutin Wajib pajak Coba apa sih sekarang nggak dipajak ibu Semuanya dipajaki Betul Motor pajak Mobil pajak Tanah pajak Rumah pajak Makan di restoran pajak Parkir motor pajak Ngising SPBU pajak Ini menunjukkan bahwa warga Mojokerto, insya Allah, taat pajak. Betul, tolong pejabat memberikan manfaat kepada rakyat. Dengan apa? Tidak usah korupsi, tidak usah bermewah-mewahan. Maka saya selalu bilang, Gus Bara, jadi pejabat itu mendingan sumaker, jangan kirmasu. Apa bedanya sumaker sama kirmasu? Sumaker itu sugih, macak, kere. Kalau kirim masuk kere maca suge. Pertanyaan saya kalau orang medali banyak yang sumaker apa kirim masuk? Kirim masuk kere maca suge. Wangi ya tekok. ya melunggu yuk. Biasanya jilbabnya kembang-kembang. Uh, bocah amat menang. yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat. Kemudian dilanjutkan, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun 'ala muslim takshibu anhu kurbatan. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Ketika kamu bisa memberikan kebahagiaan di hati orang Islam untuk menghilangkan dari segala keruwetan, dari segala kesedihan. Makanya, kalau mau membangun medali, mau membangun Mojokerto, jadilah orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain sehingga menghilangkan kesedihan-kesedihan di dalam hatinya. Makanya, kalau hari ini banyak lurah kepala desa demo di Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya supaya mengurangi konflik horizontal, eh lurah tak kasih nasihat, di lurah Iki, oh, Iki lurah Iki, mau wakil bupati lanjut camat sekarang roasting lurah. Pak lurah langsung pikir, aduh kok perasaanku nggak enak. Ya. Sabar Pak Lurah, ini baru permulaan. Kayaknya kalau permulaan itu begitu menyakitkan. Tapi nanti insya Allah di akhir lebih menyakitkan. Coba oh, Pak, Lurah. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tadkhuluhu ala muslimin taksifu anhu kurbatan. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah memberikan kebahagiaan. Konteksmu sebagai lurah memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Supaya apa? Rakyatnya hilang kesedihan dan keruwetannya. Artinya apa? Ini adalah misi lurah memberikan kebahagiaan kepada warga medali. Nah, bukan kok malah sibuk demo minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya apa? Supaya warganya tidak konflik horizontal. Kalau kamu pengen warganya rukun, nggak ada konflik, nggak usah demo, minta perpanjangan masa jabatan, tapi rajin ngundang pengajian. Betul, Bu. Alasannya untuk menghindari konflik ternyata setelah saya lihat, alasannya bukan itu. Kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta? Karena minta perpanjangan masa jabatan, karena modalnya belum balik. Maka dari enam tahun minta menjadi sembilan tahun. Pak Lurah, enam tahun petelung periode. Kalau di total-total sudah 18 tahun. Ngono kok orang terima. Bikin melodi Pak Lurah? Oh, oh tenang. Malah jadi orator. He. Sampai MII dilawan. Taksifu anhu kurbatan menghilangkan keruwetan-keruwetan warga. Kemudian dilanjutkan apa? Au Pribadi yang amalnya disukai oleh Allah itu siapa? Kalau ada orang berhutang sebisa, sebisa mungkin kita bantu. Itu baru keren. Kok tadi lurah woro-woro. Sing diutang mang moro nggen Dibayari Pak Lurah, ora terus nangis bareng. Mohon bersabar Pak Lurah. Ini adalah ujian. Langsung bahasa TikToknya tenang, tenang, tenang. Saya kikinin TikTok apa-apa viral ya Pak Lurah, Pak Lurah. Gimana pembahasan Bu? Ya Allah nyanyi satu lagu viral. Begitu sulit. Lebakan silit viral. Oh, ganjel toh viral. Kamu nanya, Vira. Nanti besok Bu Wakil uh, Bu Camat ngadep Wakil Bupati Gus Bara. Mohon izin Pak Wakil Bupati, apa yang harus saya lakukan? Gus Bara jawab, kamu nanya. <tuk> kamu bertanya-tanya. Langsung Bu Camat jawab, Cuaks. anhu dainan. Orang yang berusaha membantu orang lain untuk membayar hutangnya. Saya itu paling nggak suka urusan utang piutang. Saya utang nggak mau ngutangi juga males. Mendingan saya bantu sebisa mungkin, semampunya. Kalau ada jamaah datang ke pondok Gus, saya pengen utang nanti dua bulan lagi saya bayar. Saya ingat betul orang itu kalau hutang wajahnya melas, disuruh bayar males. Betul? orang itu kalau mau hutang bu, yang ngutangi dianggap sebagai malaikat penolong. Betul? Tapi begitu yang utang ditagih, wajahnya lebih menakutkan daripada malaikat maut. La utang ini luwe manis tinimbang madu, la ditagih luwe medeni tinimbang Israel. Dan biasanya Gus, Hubungan silaturahmi itu rusak hanya gara-gara utang piutang. Makanya saya nggak mau ngutangi, mending bantu. Gus, saya utang satu juta, sudah kamu nggak usah utangnya tak kasih tiga ratus ribu. Lu, mending toh. Lah wakmu pengajian kota infak, dompetmu satu sewu, Saya sewu, sewu. Si mau satu sewu apa sewu? Wargamu ilang. Lihat monyet, kebun binatang, uang sakunya seratus ribu. Pengajian lihat kiai viral, infaknya seribu. Berarti lebih mahal kiai apa monyet? Monyet. Jenengan lebih menghargai kiai apa monyet? monyet. Ayo ngomong ngomong monyet. Eh, krek cangkemu. Kok geding aku no? Sallu ala Nabi Muhammad. Hey. Ya, selawatan yo. Ben berkah. Hei, ora mangan mangan cangkeme ayo selawatan. Lah bocah selawat kok ilang iki piye iki? Ah, ganjel ta. Malah jak selawatan malah minggat. Ya, jenengan jawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus Limet Jadi ini seabad NU en Masa enggak tenanan Sing banter tak dong lagi lunas Senat jantorong isong lunasi muka-muka sing utangi lali Bapak NU Ibu Mus Kakang An Adhefat ayat tahlilan saben malam mule tali lan podho gowo rahmat padhokane pantesan lurae lemu berkat wae Taliane saben malam mutali lan padha gawa Sallat wong Billah Salatullah salamullah Salam ala Nabi Muhammad yeah. Mangan berkat neng tengah kali iki selawat ora ditabu ora ditabu <manyen times> <manyen> Neng medali mangan gorengan <manyen> ora ditabui merga hadrahe amplopan <tik> Sire, <kire>. ada anu <tik> ada muhammadiyah ada muslimat ada aisyah ada aisyah KPH kurjaga uhuah Indonesia makmur rakyat berkah amin, amin. KPH kurjaga uhuah Indonesia makmur rakyat berkah Salatullah Salatullah salam ala yasin Salatullah. Supaya jadi pejabat orang kebablasan Jadi rakyat juga gak terlalu sedih Iling-iling pesanin Mbah Hamid Kajoran Magelang Mbah Hamid sengkondang Ini gue Satu Mbah Hamid Pasuruan dua Mbah Hamid Kajoran Magelang ini semuanya min auliaillah apa pesan Mbah Hamid wong urip ning ngalam dunya iku ngono mung sedelo mung sedelo bodo asor apes ino awan bengi dosuloyo Bodoa asa rapes ina awan bengi dosulayo Salatullah salamullah ala yasin Desa medali ngundang Gus Miftah Pak Lurai lumayan gagah lumayan gagah Ono gajah atus ning beli Najan gagah manu hey, Bu Kayak bujur kayak Ya Ya insya Allah Sing lanang rupane pas-pasan sing itu ayu. Sesuk sing lanang masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Lurahnya masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Istrinya masuk surga bersabar karena ditipu kayak ngene. Kok diingat to? Telaneng sawah adus ning kali kayu nong kok digawe lemari digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke okay, rondo sing jaluk di diajari ngaji oh, Ngawur to cangkeme Emangnya aku cowok apaan? Karena aku takut, takut mau. Oh no konflik itu nangis Gus orang demo di Jakarta. Wah ini demo di Jakarta ini, anu ini apa? Orang sini. Ini adalah keinginan rakyat. Jawab rakyat sengen ditocok, Cocok aku kewayane keinginan rakyat lu Lurai ya Mbak Atin, kia ini bajingan. Salam ala Nabi Muhammad. Ayo salawat ngombe susu, ibu camat Wes rampung. nih boleh, orang. Maaf ya Li ya. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Tenan, cangoni lho Pak Lurah, bocah-bocah kalau. Ini adalah pejari, beres, wah beres. Selalu ala Nabi Muhammad. Iya, cek bikin selamatan. Iya, sini, ayo main Pak Lurah, ayam. <Sihode> Bawa HP apa enggak? Ya, Coba semua flashnya dihidupkan. Supaya malam hari ini lebih bersinar, medali lebih mendapatkan ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah. Amin. Ya, semuanya HP-nya diangkat. Sing flash HP kancane Gus Miftah. Sing ora nguripke flash HP kancane Samsudin. Ah, tenan. Semuanya diangkat. Ayo sing buri-buri kae. Masa mong loro tok. semuanya diangkat. Yo, kayak lampu nih, kayak satu patah nih Lah orang satu patah nih luar buka patah ini. Masaknya ades. Cuk. Semuanya diangkat. Mereka pun di Pak Lurah. Nah, nanti HP-nya digoyangkan ke arah ngulon dulu ya. Semuanya diangkat yang tinggi. Ayo, semuanya, semuanya, semuanya. sallallahu salamallahu ala ta la ilaha illallah insyaallah masuk surga tanpa hisab Amin la ilaha... nikmat nikmat badan Rapi kopi karena penak aku ya. Bicarain di sini Gus. Minum kopi rasanya nikmat, beli semangka, beli wingko, beli wingko. Mari ngaji dan bersolawat, Gus Bara untuk Mojokerto. Ah. Gus Bara ini antara seneng dan susah. Seneng dengan nggak susah di kampanye. Yura kampanye, orang yang ngoni aku, kampanye. Amplopan matamu, Yura. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi aku sebarang, kok keting tuh. Endel matamu, endel. Kok kurang ngajar lho, wargamu lho. Kaya ini Endel. Kamu janda ya. <goyen> Mesti kayak itu jomblo, kalau kayak rondo kayak jomblo. Sambil jomblo itu free. Free hatin. Sakit, mesakit. Salawat Nabi Muhammad. Nah, kenapa dari ngomongin tadi soal pejabat, soal peduniaan, saya alihkan ke solawat yang isinya tentang kematian. Maka kita diingatkan oleh Hasanah Nahdlatul Ulama yang sering kita lakukan ketika bulan Syakban yang orang Jawa menyebutnya dengan bulan Ruah. Orang mengatakan Syakbanan, kita menyebutnya Ruahan. Kalau di Jogja namanya sadranan. Ada yang nyebut sadran. Sadranan. Ruah menjadi ruahan. Karena orang NO itu identik dengan kalimat an. Yasin jadi yasinan. Tahlil jadi tahlilan. Solawat jadi solawatan. Kotang jadi Loh, ini ku Gus, Jangan marah-marah dulu. Kita tuh kan sering pak dibully. Amalia, Amalia Nahdlatul Ulama. Organisasi yang sudah berdiri tegak 100 tahun, hitungan hijriah. Karena kalau hitungan masehi baru 97 tahun. Tapi kalau hitungan hijriah sudah 100 tahun. Amaliahnya banyak, Pengikutnya banyak, tapi yang membuli juga banyak. Mereka mengatakan, kalau yasin itu boleh. Kalau yasinan enggak boleh. Tahlil boleh. Tahlilan enggak boleh. Solawat boleh. Solawatan enggak boleh. Enggak bisa membedakan antara solawat dengan solawatan. Apa bedanya solawat dengan solawatan? Bedanya tipis. Solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca, kayak tadi namanya sholawat yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan, tahlil belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Kato belum dipakai Kalau dipakai namanya katoan Kotang belum dipakai Kalau dipakai namanya kotangan Cawet belum dipakai Kalau dipakai namanya cawetan Pak Lurah cawetan <tuh see you in> <tuh see you in> Nah karena amalan-amalan tadi Pak Itu identik dengan ruahan identik dengan sadranan sabanan. orang-orang itu aneh coba sekarang begini latihan mikir sedikit Pak lurah jaluk buaya gini kodenya Pak lurah malah mau ke biaya. kamu bilang sama Bu lurah eh Bu lurah kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu Istrimu kan tanya, bedanya apa Pak Lurah? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Hmm. Iya, ngono. Eh, barang Pak Lurah anggur, barang loh. Hmm. Tak wanai contoh. Hmm. Eh? 5 ribu per biji? Alah, cangkepnya makelar, makelar hmm. Eh, mbak-mbak, di depan saya ada anggur, ada apel. Kamu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya, yeah. <tuk> langsung Bu Camat bikin status. <tuk> iya, ngutak-ngutak HP. <tuk> iya, 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 lah Caca, nah, saya mau kasih contoh soal tahlilan. Bu. Bu. Pak Eneng di sini. Codot, codot. Eh, wong ono ke. Kamu minta. Nyo. Muah. Anggur. Ah, ini namanya apa, Bu. Anggur. Halal apa haram? Halal. Ini namanya apa bu? Jeruk. Halal apa haram? Haram. Kates. Halal apa haram? Halal. Mangga. Halal apa haram? Halal. Dijadikan satu namanya apa? Isodadi rujak, isodadi lotes, isodadi salat. Pertanyaan saya ulangi anggur halal atau haram halal mangga halal atau haram halal kates halal atau haram jeruk halal atau haram dari siji jenenge rujaan rujaan halal atau haram halal solawat saya nomor awon saya mau Quran saya nomor awon saya mau yasin saya nomor awon saya Mojo kalimat toibah, saya no pawon, pa saya. Mojo tasbih, saya no pawon, pa saya. Mojo takbir, saya no pawon, pa saya. Tidak ada isi jenenge tahlilan, saya no pawon. Sopo sih ngomong awon. Mau mencoba Pak Lurah? Oh kan lo raya ini junior ku lo. Bagi cilik rasa gaya. Iya bu jadi ratri moci. Kok oh, kamu ngelirik aku? Kamu jangan berpindah ke lain hati. Nah. Kalau kita ngomong bulan Saban. Ini kemungkinan kaitannya kali ini. Kan ini raca, acaranya ruan Pak Lurah ya. Wan wow, dalam menengah mengayu satu abad Nahdlatul Ulama. Yang pertama soal bulan Sa'ban. In nama Sa'ban li an nahu fihi khairun kasirun li fihi hatta jannah. Kenapa dinamakan bulan Sa'ban? Karena bulan ini di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak kebaikan bagi orang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Milo bulan Sakban niki nyuwun sewu karena banyak kebaikan. Apa kebaikan-kebaikan di bulan saban? Ayat yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima itu turunnya di bulan Sya'ban. Ada lagi. Bulan Sya'ban Allah memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Pertanyaannya, kenapa orang Jawa merubah, menggak bukan mengganti, menyebut istilah Sa'ban dengan ruahan? Karena bulan ini kita mau memasuki Ramadan. Menyambut Ramadan itu harus dengan bahagia. Man fariha bidukhulir Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa bahagia menyambut bulan Ramadan, maka jasad yang diharamkan dari api neraka. Seneng napa mboten ketemu Ramadan? Seneng. Nah, supaya hati niku seneng, maka digawe ruangan lak cara wong Jawa diarani sadranan. Sadranan niku sadran. Sadran itu dari bahasa sodron. Sodron niku artinya napa? Dodo. Yang di dalamnya ada kolbun, ada hati. Nopo ritual ruah disebut sadranan. Soale bulan ruah ini adalah momentum dandani ati. Dan ati yang paling gampang niku kenapa? ziarah kubur kelingan wong mati. Maka kanjeng Nabi Dawuh kung tunah tukum an kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah Alasaninopo fa inna maut fit dunya karena ziarah kubur itu menjadikan kamu ingat mati dan menjadikan kamu tidak cinta dengan dunia maka pejabat kalau mulai cinta dengan dunia mulai minta jabatan 9 tahun silahkan banyak ziarah kubur. Tapi ingat, ada dua amalan yang diharamkan di bulan Syakban. Satu, orang ziarah di kubur. Haram. Orang ziarah di kubur. Yang benar ziarah kubur. Paham apa Mbak Ten? haram hukumnya orang ziarah di kubur haram lah iya kok orang ziarah di kubur mati kok iya. kemudian yang kedua haram hukumnya mendoakan orang mati haram mati yo mati yo mati yo yang boleh mendoakan Orang yang sudah mati jangan mendoakan orang mati. Saya itu sering membuat fatwa bagus. Baik kemarin malam tahun baru banyak orang bikin petasan. Ber, gitu kan? Kita kaget. Maka saat itu saya membuat fatwa menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Ya benar kan? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Jangankan di mata ulama. Neng malang lo jeblok wangi modar tak ada nih. Oh pemenang neng mata ulama haram. Ini kan sebentar lagi mau puasa Ramadan betul? Biasanya ada rukyatul hilal melihat datangnya bulan. Saya usul kepada Menteri Agama, tolong yang mimpin sidang hilal, sidang isbat, perempuan. Kenapa harus perempuan? Karena yang paling paham datangnya bulan adalah perempuan. Lelah ya bener toh, lawang lanang lah mau ngiro-ngiro. Oh ya, wingi 17 Agustus banyak orang bikin lomba. Salah satunya panjat pinang. Saya bilang haram. Yang benar itu bukan panjat pinang, tapi pinang panjat. Yang benar itu dipinang dulu baru dipanjat. Tambah mumet dah semua. Lu mikir, oh boy. Rasa mau pikir, kue ini yuk manjat, wadadak nol. Lurai lemu kok bulurah kuru ya. Kita eh lurai cocok gitu <laughs> Nah, Bapak Ibu, tapi orang banyak yang lupa dengan bulan Sya'ban. Dikatakan dalika sahrun yaqulun nas anhu baina rojabin wa wa amal ila rabbil alamin fa ay amali wa ana ini bulan sering dilupakan Pak karena bulan ini ada di antara bulan rojab dan bulan Sya'ban orang terkesima dengan bulan Rajab karena ada Isra Mi'raj orang terkesima dengan Ramadan karena begitu banyak keberkahan padahal mohon maaf bulan ini bulan istimewa yang banyak dilupakan Kenapa banyak dilupakan? Mereka lupa bahwa di bulan ini juga banyak kemuliaan. Salah satu kemuliaannya apa? Amal manusia dihadapkan kepada Allah itu terjadi di bulan Sa'ban. Dan kanjeng Nabi senang ketika amalnya dihadapkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Bila kula boleh balik matur Gus Barok. Gus, rajin puasa. Iya, saya itu orang yang sangat cinta dengan puasa. Kenapa? Karena begitu banyak keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Makanya besok Ramadan, ayo disambut dengan tenanan. Maka yang jomblo saya ingatkan, berbukalah dengan yang halal. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Iya. Eh, hey, jomblo hadroh rungokno. Ingat, berbukalah dengan keluarga. Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Tapi ingat, bulan Ramadan baik jomblo maupun yang sudah punya keluarga statusnya sama, sama-sama nunggu adzan maghrib. Makanya acara saya di JTV kalau kultum maghrib ratingnya tinggi. Saya itu kan ada acara dua di JTV. Kenapa saya mau di JTV itu? Saya punya acara kultum di dua, satu di JTV, dua di BTV. BTV kan 10 menit lebih lambat dibandingkan Jawa Timur. Karena Jawa Timur sudah maghrib, baru kemudian BTV. Maka tak ambil semua. ya lumayan bro. Daripada yang medali, halah halah. -hal. Maka acara bulan puasa yang paling menarik adalah acara adhan maghrib. Coro Gus oleh Adzan maghribnya by request. Ndang dicepetin. Bulan puasa itu mau seindah apapun lagu yang dinyanyikan oleh Happy Asmara Yani Inka. kalah dengan adhan maghrib. Lara bulan puasa nyanyi. Runtah. boy. Eh, rungkat kata runtah? Tidak oh, apa-apa. Sebelumnya, saya kembali ke Runggat. Tidak apa-apa. Sekarang, saya kembali ke so Isen-Isen. Kalau oh, ada mobil, saya buka titik. Jangan. Tidak apa-apa, saya memakai Bupati. Kalau ada penduduk, tidak apa-apa. Sekarang, saya mengajari. Kalau mengundang penyanyi penduduk, saya mengambil anggaran Kabupaten. Kalau mengundang kiai, anggaran desa. <gayani> Gus mulai batin. Gus Kita nggak boleh lupa dengan kemuliaan bulan Saban ini, Bu. Di sini amal kita dihadapkan kepada Allah dan Nabi sangat suka. Fauhibu, saya mencintai ketika amal saya dihadapkan kepada Allah. Wa ini so imun dan aku dalam keadaan berpuasa. Makanya untuk menghadapi Ramadan ini hati ditototenan, tenan. Maka kenapa diselenggarakan namanya ruahan. Eleng sing mati. Saya itu gara-gara bulan ruah bu, saya jadi sakti. Kenapa? Karena saya tahu kapan orang itu lahir, kapan orang itu mati. Dari mana Gus sudah tahu? Dari batu nisan. Karena di batu nisan itu tertulis umpamane lurah medali umpamane umpamane Lagu kula soal mati niku kula rawat dia Pak lurah wong Pak Kiai yuswane pinten Pak Kiai 67 Pak Kiai itu lebih tua dibandingkan Gus Miftah tapi ingat mati itu syaratnya tidak harus tua makanya walaupun Pak Kiai Pak Kiai sinten namine Pak Kiai Abdul Qadir lebih tua dibandingkan Gus Miftah Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak G. Abdul Qadir bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu. Hmm. Langsung Pak Kiai Abdul Qadir langsung ngunjuk untung raku, untung. Itu loh Pak Lurah, kenapa saya itu nggak berhenti ngaji? Karena anasu mutu na alama asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, bisa jadi mati saya pas pengajian makanya kalau saya ngaji di medali tahu-tahu Israel datang langsung diumumkan di masjid inna wa inna ilaihi raji'un. telah meninggal dunia dengan tenang saudara Abdul Qadir tak bales pak lurah tak bales Pak G langsung waduh kok di aku sudah kita doakanlah Pak lurah panjang umur jadi orang sedunia mati Pak lurah hidup sendiri Kalau Pak Lurah mati istrinya diwarisi sama Pak Abdul Qadir. Tapi namun Pak Lurah ya. Aidah, Pak Ki Abdul Qadir juga minta didoakan. Kita doakan Pak Ki Abdul Qadir masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. surga lo bro, surga lo bro. Surganya di amini. selalu ala Nabi Muhammad. Nah, maka apa? Bulan Ramadan ini sebagai bulan persiapan. Maka doa yang paling viral di bulan Rojab dan Sa'ban ini apa? Allahumma barik lana. Ngomong fi Rojab, ternyata ajar. Bu, ya. Fi wa Ini apa Apa ini? Ikewan nopo meneh ki Pak Lurah, Pak Lurah. Wis pengajian murah. Bonus Apa iki? Perutu lah, medali, medali. Karena aku zizi. Masa mlebu cangkem kuwi. Katanya perutune banci. Allahumma Barik lana fi Rajab wa bana Allahumma fi Rajab bana iki dongo, goblok. <tik> mau, soalawat, tak, tak, buwi. iki goblok mau tak buwi. iki Aku emosi lho iki aku. Iki munajat donga. Donga kok klothekan. Engko lah Gusti Allah bengok, "He, eh, tak ajar lho, Cak, ngono piye jalanku ayo." malah klothekan. Langsung malekate batin. Iki baru ini donga dirinya. karo lek dek munyuk ngono piye jalanku. Iki munajat lho, rasa rasa mak rasa terlalu semangat, amplop murah jelas. Allahumma barik lana virajabah. balighna Ramadhana wa wirlana dunubana wa balighna Malih, muka-muka sakit kepanggih kali bulan Ramadhan, amin Allahumma Firaja bawasa bana Allahumma Firaja balighna Ramadana wa firlana men ganjil sebindah male sing luwe allahumma fi rajab wasa bana allahumma fi rajab ya Amin ya Allah Wirlana dunubana Wabalighna Wabirlana dunubana Salwa ala Nabi Muhammad Alhamdulillah Ngaji ayam yang kayak gini dibit bid'ah, aku nggih napa mboten atine ayam napa mboten ayam lah ora melu urun kok oke tok rupa mau kaya kotak infak kok Mau tanya kok tahu nah bapak ibu yang saya muliakan maka ayo sing dereng ziarah kubur dua leluhur, ndang diziarahi nggih apa mboten sing duwe sedulur sing sampun sumare parani Soalnya nyuwun saya kata hadis yang bunyinya bahwa orang itu yang sudah meninggal ketika didatangi oleh saudaranya yang dia kenal di muka bumi maka dia akan sangat berbahagia. Mila nyuwun saya mumpung awak edit kayak umur panjang. Karena ingat kafabil mauti wa idun telah cukup kematian itu memberi nasihat. Nasihatnya apa? Hari ini kita yang mendoakan orang-orang mati. Mungkin besok gantian kita yang didoakan. Hari ini kita menghadiri pemakaman orang lain, mungkin besok gantian kita yang dihadiri. Hari ini kita mensolatkan, bisa jadi besok gantian kita yang disolatkan. Maka pesan saya satu, segeralah solat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati namanya almarhumah, banci mati aluminium. Dene Gus Bara kok ana wong model kaya ngene ya Allah. Halah wong sak elek-elek kaya kula niku nyuwun sewu. Abah Asep niku wong sing ngguyune angel ra umum. Kula ngaji mung yang guyu ae. Abah Asep. Kaya kula wingi ngaji teng Bumi Selawat Sidoarjo. Gus Ali Masyuri niku lak ra sakit, asam urat. Selama acara memerengut ini kita. Begitu kula ngaji lah Mila ya santri-santri bocah ansor sing rumong sora teh alim gampang wae le. Gus Miftah iki ora alim, tapi cangkeme payu. Saiki oke wong alim cangkeme ora payu. Paijo, paijo. Wis santai mawon. Soale napa? Wong mukmin wae sing amal sing paling apik. Wa ahabul a'mali ila Allah sururun. Tadkhulu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Au takti anhu dainan. Jadi wong sing nyenang wong liya. Lah, kula tak dadi wong sing nyenang mawon, Pak. Nah, nah. Ingat, kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari. Uh. Milo dadi camat sing nyenang uh. Lah awakmu lemu iki mau nyenang bojomu tok. Uh. ngono oh, Bu bucamat Bu Bu jaluk ya itu WNI. laka sel ya prasmanan pribon prasmanan gus oh, Bu bujurin jaluk yo ya di WNI, prasmanan gipa pipi ya gue prasmanan mang buka dewe tutup dewe. oh ngono gue baru keren lah ora ya bujumu neko neko kok malah bujune radio radio akhirnya nyanyi lagu di gus miftah Saben malam jemuah bojoku angel digugah Saben malam jemuah bojoku angel digugah Aku rata dibagai, terus aku budal patroli Banjur metu bengi gugah ronda desa medali ngajar sum sum Gugah rondo desa medali untuk diajak ngaji pikiranmu gila, Allah sudah rusak matamu kok rusak gila, sudah jam setengah tiga. kok cepet gila. Kalau lagi ngaji jam sepuluh seperapa, saya jam rola sok cepet gila. Kue pengen ngomong hehehe he, Camat Sama terus aku yang guyung ngundang dewe. Oh wes yo main kaya. Pas udah nudan kaya gini. Pas bar covid nih. Eh saat terangnya covid. Eh? malek malah aspirasi warga kui. Ini rasa lurai medali, murah, dinyang, <laughs> Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya tadi di awal membaca satu ayat dalam surat Yasin. Inna nahnu mauta wa, ma wa Besok kalau kita mati itu yang dilihat cuma apa? Asarnya. Bekas-bekas kebaikannya. Maka Pak Lurah jadi lurah tinggalkanlah banyak kebaikan. Karena besok kalau Pak Lurah sudah dipanggil yang dilihat adalah kebaikannya. Pak Wakil Bupati sama, yang akan dilihat adalah atarnya. Bu Camat sama, termasuk saya. Makanya Kiai Said waktu itu bilang sama saya di Kota Madinah, Gus kamu segera nulis buku." Kenapa Kiai saya harus nulis buku? Karena kalau kamu besok mati yang akan dibaca adalah bukumu. Saya bilang, "Pak Kiai, kalau zaman dulu kiai harus nulis kitab." Kenapa? Karena waktu itu belum ada YouTube. Sekarang saya nggak perlu nulis buku karena kalau saya besok mati orang medali bisa lihat YouTube saya. Wah. Alah, sekarang kok jangankan YouTube bokong truk lo gambarnya Gus Miftah. Kok bokong truk dodoni purl di tato Gus Miftah. Jadi kiai, oh no purl ini ngefans banget kali gue loh. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kulo dikirimi foto, nomornya nggak kata kenal. Ternyata ono <tuk> bocah wedok nganggo kotang tok, mereka no tulisane Gus Miftah. Delalah pas aku ndelok ora ono bojoku. Pas aku nganggo kacamata ireng pisan. Dadi mataku mendelik tidak ketahuan. Akhirnya iki iki sapa? Di WA Gus, saya owner pengusaha klub malam. Ini ada para karyawan saya purul ngefans sama Gus Miftah sampai dadanya ditulisi Gus Miftah. Boleh video call sebentar? Oh boleh. Akhirnya video call sama saya. Ternyata benar. Ini Gus, dada saya Gus Miftah. Ya Allah. <tuh>. Akhirnya dia saya tanya, kenapa kamu tato dada kamu Gus Miftah? Loh, saya mengidolakan Gus Miftah, tapi kan gak harus seperti itu, loh. Dulu saya pernah ikut pengajian Gus Miftah di Jogja. Gus Miftah pernah mengatakan, "Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya." Iya, yeah. kemudian mbaknya bilang, "Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia, Gus, tapi saya yakin karena saya mengidolakan Gus Miftah dengan tato yang ada di dada saya. Di akhirat kita akan bersama, yeah. oh, ya." Nah. Huh. Langsung mbak akan dani tato mungkin salah, loh Salah perempuan gue, salah kudu nih, mudon dideh. Ake, ngomong-ngomong. Joss. Ake, pake Abdul Qadir langsung bayang-bayang, kee. -bayang. Santai pake ya, ikut aja dari foto nih pake Yang akan kita tinggalkan adalah atharnya Bekas-bekas kebaikan kita Maka mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan Untuk meninggalkan bekas-bekas yang baik Fasta bikul khairat Itu bukan memperbutkan satu posisi Diperbutkan oleh banyak orang Tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing Gusbara -masing. menjadi wakil bupati terbaik Pak Lurah menjadi lurah terbaik Bu Camat menjadi camat tergemuk Masing-masing Allah, camati sama kau kabeh hmm, ini jempol kabeh. Menjadi yang terbaik. Gak usah rebutan, gak usah eker-ekeran. Semuanya sudah dijatah oleh Allah. Kewajiban kita hanya berikhtiar sehingga begitu kita besok mati yang dikenang adalah asar kita Allah di kholakol maut hayata liya asanu amala itu artinya apa orang hidup itu tugasnya hanya membuat cerita dan ingat cerita yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah cerita yang baik makanya kalau punya mbah baik pasti diceritakan oleh cucu-cucunya tetapi kalau mbahnya tidak baik jarang diceritakan oleh cucu-cucunya Besok orang akan cerita, Mbah Kumbian sama jenengnya, Abdul Qadir, Sarungnya apa? Ilang S, eh. di dimor. Kayaknya BHS. Hilang SC dari BH. Ya Bu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita maksimalkan persiapan di bulan Syaban ini. Insya Allah besok kita ketemu dengan Ramadan Bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrabbilalamin Alamin. rizukna istiqamah Allah marzuna bi dari il ilmi wariski rizqi wal ibadah Allah marzuna ziyaratal makkah wal madinah Allah marzuna dzurriyatan thayyibah Allah marzuna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah Allah marzuna bi alfi alfi quwwah Allah marzuna bi alfi alfi barakah Allah marzuna bi alfi alfi karamah Allah marzuna min ahli sunnah wal jamaah Allah marzuna bi husnil khatimah wa na'ud bi kaming suil khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin matur nuwun Bapak Wakil Bupati Pak Lurah Adzan Allah wa iyyakum ajma'in wa warahmatullahi wabarakatuh